Pernahkah ku disentuh? Woi, buta! Eish. Inilah perempuan zaman sekarang. Dan siang pun berubah. Habis silap aku. Siapa yang kau buat ni, Puteri? Ha? Sampai klien kita tolak kita punya projek 88 juta ke, tahu tak? Kenapa ni, Puteri? Dah banyak kali dah aku ingat kau peluang, Puteri. Kau asyik nak buat silap je. Aduh. So, you are fired. Dah, kau pergi Brambos. Sudahlah, pergilah Brambos. Puteri, Puteri! Kau nak pergi mana ni? Ni kotak-kotak kau ni. Cik Fadil ni sampai hati dia berhentikan kau. Ni ikut aku. Jom. Kalau kau nak berhenti, aku pun nak berhenti juga. Tentu juga kita berhenti sama-sama. Dahlah, Puteri. Benda boleh bincang kan? Jom ikut aku bincang dengan Cik Fadil. Alah, habis tu kalau kau berhenti kerja macam ni, macam mana kau nak makan? Okey, sekarang ni. Okey, apa dia? Okey, kau nak kerja apa sekarang ni? Aku tolong kau. Kau nak kerja Foodpanda? Cannot! Orang dah boycott lah Foodpanda. Lain, kau nak kerja apa? Apa? Pelakon! Ah, kau ingat Michael Ang nak cari orang pelakon macam ni? Dah, jangan pening-pening ya? Dah, kau ikut aku sekarang kita bincang dengan Cik Fadil tu. Kau nak jadi pelakon lah, kau nak jadi itulah, nak jadi ni lah. Kalau kau cantik macam aku, tak pernah juga Michael Ang pandang ke aku. Puteri! Kau lagi? Nak mati ke? Tengok sikit ke kanan. Puteri, sorry. Aku tak nampak kau tadi. Nasib baik kau tak kena langgar. Tapi, siapa yang selamatkan kau tadi? Macam elok je. Kau, diam-diam, bisu-bisu kau, pandai pasang skandal eh. Mana kau kenal dia? Ha? Kau kenal kat WeChat eh? Kau pandai eh? Takpelah Puteri, asalkan kau selamat. Alhamdulillah. Dah, jom kita balik ofis. Hei kau ni, waktu bawang pun tak reti sini nak kahwin ni. Susahlah nak masak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambal di sini, sis. Hah? Buat apa tu? Bawang tak nampak ke ni? Mana bawangnya? Ke membawang? Sis, ha, kau ni, Puteri, ni kenapa kau tak kotak bagai ni? Kau kena buang kerja lagi. Kau ni asyik berhenti kerja je. Kau tahu tak gerai kita nak bungkus, nak bankrupt. Kau ni tak boleh kerja elok-elok. Ha? Cakap dengan kau ni macam mencurahkan air di dalam kelapa, tahu tak? No, mother. No kelapa. Keladi. Okay? Apa sahaja nak test kau? Entahlah, ibu. Harap muka je cantik. Kerja ke laut? Alah kau. Perangai elok sangat ke? Alah, berangan nak jadi Insta famous? Kau tak elok mengata anak-anak aku lah. Kau pun sama. Kejap Farah, kejap siapa? Kan? Dia macam dua alam aku tengok. Dahlah. Kesian Kak Puteri. Nanti dia merajuk nanti. Puteri? Takpelah Puteri. Mungkin kali ni rezeki kau tak ada, tapi next kita cari kerja lain. Okey tak? Tapi kan? Macam mana mamat yang elok tu boleh selamatkan kau? Dia tahu-tahu je kau nak accident. Ha, aku ada dia. Apa kata kau buat accident? Extreme sikit lah. Supaya dia nampak. Macam ni. Puteri! Sorry. Dia tak datang pun! Tak cukup ekstrim. Lagi sekali. Kamu. Ya, aku rasa yang ni paling ekstrim. Boleh tak? Kita pakai ni. Okay?
still tak datang-datang lagi lah nya mamak tu. Aku fikir dulu apa yang lagi ekstrim. Putih-putih aku rasa yang ni paling ekstrim. Kita guna yang ni boleh tak? Boleh lah. Lepas tu macam mana? Dah nak putri dah macam-macam cara kita dah buat dah. Aku rasa kau kena lupakan dia. Dia bukan hero pilihan kau. Aduh, sakitlah. Makin sakit hati bak tengok. Darah putri, kau ni asyik berangan je. Kau lupa eh hari ni kita ada jumpa masuk warehouse sale. Ya. Masalahnya kau ada duit ke? Kau kan baru kena berhenti kerja. Murah-murah, buy one free one, buy two free one. Betul. Jom. Cepat nak cepat ke? Ibu tak sabar nak beli baju baru ni. Tengoklah baju ibu. Dah lama dah. Eh, jangan gelak sangatlah. Jom. Cik Fakir pun ada. Tapi mana hilang kopiahnya? Datuk, kau orang ingat 24 jam aku nak pakai kopiah? Ha? Makan kopiah, mandi pakai kopiah, main bola pun pakai kopiah. Ha? Kau orang ni semua rukun nak pergi mana? Ada lah. Habis tu, Cik Fadil nak pergi mana? Ni ha, orang rumah aku sibuk nak suruh pergi shopping dekat Jubah apa entah? Jubah Suk! Korang pun nak pergi ke Jubah Suk juga ke? Haa, tak boleh jadi ni. Aku ni jadi yang cerawan. Okey lah, gerak lu. Apa roh je. Ni ha, habis lagi. Jom lah. Jom. Putri!